Selamat pagi teman-teman kelas 4. Nah, sebelum Kak Marcel memulai materi yang ada nih, lebih baiknya aku menyapa kalian dulu kali ya. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya. Oh iya, jangan lupa untuk menyiapkan buku catatan dan latihan kalian ya. Serta jangan lupa berdoa agar semua ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, sekarang Kakak mau jelasin nih ke kalian semua tentang pahlawan masa kini. Wah, apa tuh Kak? Pahlawan kekinian maksudnya Kak? Bisa dibilang begitu sih, Vi. Jadi, Indonesia kan sekarang sudah bebas akan penjajahan tuh. Ya kan? Nah, pahlawan yang berjuang melawan penjajah juga sudah tidak ada lagi. Indonesia sudah merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa sekarang, pahlawan tak harus berjuang di medan perang mengangkat senjata. Menjadi pahlawan pada masa kini dapat dilakukan dengan berbagai cara nih. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama, kalian bisa menjadi pelopor. Apa sih pelopor? Memiliki sikap pelopor adalah mau memulai sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Misalnya, kamu mempunyai teman, seorang difabel yang duduk di kursi roda. Namun, sekolah tidak memiliki jalan tanjakan untuk dilewati kursi roda itu. Lalu kamulah yang pertama kali memasang papan untuk dilewati kursi roda. Itu berarti kamu seorang pelopor. Kedua, memiliki kepedulian. Nah, memiliki kepedulian ialah memberikan tenaga dan pikiran demi orang banyak dan sikap peduli pada lingkungan. Misal, ada teman yang sakit nih dan kamu dengan ikhlas menjenguk dan membantunya. Dan ketiga adalah melawan hoax dengan literasi. Materi tentang hoax sudah kamu pelajari sebelumnya. Menyebarkan berita bohong melalui sosial media adalah tindakan yang sangat berbahaya dan dapat merusak kerukunan dan ketentraman bersama. Dahulu, penjajah menyebarkan berita hoax atau kebohongan untuk memecah belah rakyat Indonesia. Sekarang, dengan pengetahuan literasi yang baik, masyarakat dapat melawan hoax dengan cara tidak membuat, tidak menyebarkan, dan tidak keliru menilai apakah suatu berita benar atau tidak. Nah, jadi begitu, Vi. Sekarang paham kan tentang siapa pahlawan masa kini? Oh, begitu ya, Kak. Adik paham kok, Kak. Jadi, sebenarnya semua orang tuh bisa jadi pahlawan masa kini dong ya, Kak? Benar banget. Semua orang itu bisa menjadi pahlawan masa kini dengan contohnya mengamalkan nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalam Pancasila. Dengan begitu, kita sudah berterima kasih kepada para pahlawan perumus Pancasila. Siap kamu, Vi, jadi salah satu pahlawan masa kini? Siap, Kak. Tapi dibantu Kak Marcel dulu ya. Adik nanti mencontohnya dari Kak Marcel. Siap, dasar kamu ini. Oh iya, teman-teman. Kakak mau menginformasikan sesuatu nih. Nanti di segmen 2, kita akan mencoba membuat proyek biografi sederhana tentang pahlawan masa kini atau pahlawan yang berarti bagimu. Kalian bisa siapkan dulu pena, kertas art paper atau kertas yang bagus, dan gambar atau foto tokoh pahlawan yang ingin kalian jadikan biografi. Supaya biografi kalian menarik. Kalian juga jangan lupa untuk menyiapkan data siapa tokoh pahlawan masa kini atau tokoh pahlawan yang berarti bagimu yang akan kalian tulis biografinya nanti. Jadi akan lebih mudah dan cepat menyusun biografinya. Untuk itu jangan sampai terlewat dengan mengikuti semua materi sampai akhir ya teman-teman. Yuk kita lanjutkan materi selanjutnya. Kakak ada sebuah cerita nih yang sangat menarik. Nah, Vi dan adik-adik di rumah. Sekarang kakak mau bawain sebuah cerita berjudul Rohana nih buat kalian. Mau gak nih? Mau banget, Kak. Oke, ya udah, yuk kita mulai aja. Rohana, ditulis oleh Eva Yenukman, diilustrasikan oleh Fania Rizky Santoso, diterbitkan oleh The Asia Foundation
dan Let's Read berlisensi CC BY Strip NC 4.0 pada Let's Read. Suatu hari, ibu berangkat ke acara. Rohana diminta menjaga adik-adik. Wah, padahal Rohana ingin membaca buku. Adik-adik sedang asyik bermain. Mungkin Rohana sekarang bisa membaca. Kemarin ayah memberinya buku baru. The Circus, buku cerita berbahasa Belanda. Namun, bagaimana Rohana bisa membaca? Dia harus mengejar Ratna. Ruskan juga harus dibantu. Aduh, bagaimana ini? Masa Rohana harus mengejar Ratna lagi? Bagaimana kalau Rohana mengeraskan bacaannya? Ruskan! Rohana lalu kembali membaca keras-keras. Berhasil lagi! Ratna dan Ruskan tertarik dengan cerita yang dibaca Rohana. Rohana menceritakan isi buku dalam bahasa Indonesia. Adik-adik menjadi mengerti ceritanya. Mereka bisa membayangkan isi buku bersama-sama. Sekarang Rohana bisa membaca sambil menjaga adik-adiknya. Teman-teman lain juga ikut mendengarkan cerita. Happy End. Selesai. Wah, ternyata banyak yang senang dibacakan cerita. Rohana suka ini. Rohana mau membacakan cerita setiap hari. Tentu teman-teman Rohana juga ingin bisa membaca dan menulis. Rohana bisa mengajari mereka. Bagaimana dengan orang-orang yang sedang piknik ini? Mungkin mereka mau dibacakan koran berita kecil. Betul, mereka suka. Rohana mau sering-sering membacakan untuk siapa saja. Nah, gimana Vi? Bagus kan ceritanya? Iya kak, bagus banget. Cerita kayak gini tuh inspirasi dari mana ya kak? Nah, kalau cerita tadi terinspirasi dari tokoh bernama Rohana Kudus. Nah, kalian mau dengar nggak cerita tentang beliau? Wah, boleh banget tuh kak. Nah, cerita tadi terinspirasi dari tokoh perempuan dari Tanah Minangkabau, yaitu Rohana Kudus. Rohana lahir pada 20 Desember 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ayahnya, Muhammad Rasyad Maharaja Sutan, sering membacakan buku untuk Rohana, serta mengajarinya membaca, menulis, bahasa Arab, bahasa Belanda, bahasa Melayu, dan berhitung. Sehingga Rohana bisa membaca dan menguasai bahasa Belanda. Kemampuannya ini tidak biasa, karena pada masa itu anak-anak perempuan umumnya tidak sekolah. Karena kebiasaan menulis dan membaca inilah yang mengantarkan Rohana Kudus menjadi jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Hebat sekali ya, Vi. Hebat sekali Kak Rohana ini. Adik mau meniru menjadi wanita hebat seperti Kak Rohana saat dewasa nanti. Amin. Mantap, Vi. Nah, sekarang kakak ada soal latihan untuk cerita tadi. Kalian tulis dulu ya soalnya. Bagaimana sikap Rohana terhadap adik-adiknya? Kemudian, apa saja yang diajarkan ayah Rohana kepada Rohana? Dan berikanlah pesan apa yang bisa diteladani dari cerita Rohana. Kalian bisa menjawab ini bersama orang tua kalian saat senggang nanti. Sekalian untuk mengingat ulang cerita tadi dan melihat seberapa fokus kalian tadi. Selamat berdiskusi. Oh iya, Vi. Kita pindah ke ruang belajar yuk. Kakak juga mau mengerjakan sesuatu. Boleh kak, ayo. Ayo. Kamu lagi ngapain sih, Vi? Dari tadi kakak lihat bolak-balik halaman terus. Gak apa-apa, kak. Adik lagi mencari cara menghitung diagram batang. Tapi sayangnya Vivi lupa. Kakak mau ngejelasin lagi nggak? Oh, boleh dong. Harusnya Vivi bilang dari tadi ke kakak. Jadi kan nggak bolak-balik halaman terus. Habisnya Vivi malu, kak. Kan kakak sudah jelasin, tapi Vivinya lupa. Kenapa harus malu?
Kakak juga kalau belajar harus kembali diulang, biar kakak nggak lupa, biar semakin ingat dan semakin paham. Iya kak, adik juga mau mengulangi materi diagram batang. Nah, oke, siap. Nah, buat teman-teman di rumah juga, yuk kita kembali ulas materi diagram batang. Perhatikan dengan seksama ya. Perhatikan diagram batang tersebut. Kita ketahui terdapat 5 batang dengan tinggi yang berbeda-beda, juga ada garis yang membentang secara horizontal. Nah, sekarang kita diminta untuk menebak nilai yang ditunjukkan oleh masing-masing diagram batang. Cara mengetahui angkanya bagaimana, Kak? Coba Vivi perhatikan batang nomor 5. Memiliki nilai 4, bukan? Iya, Kak. Berarti satu garis ungu memiliki nilai 4. Sehingga batang nomor 5 bernilai 4. Yang bisa kita gunakan sebagai acuan untuk menemukan nilai pada batang yang lain. Oh iya, kamu juga bisa menggunakan penggaris untuk membantumu. Adik mulai ingat kah caranya? Kalau satu garis ungu bernilai 4, maka batang nomor 2 mempunyai 2 garis ungu yang bernilai 4 ditambah 4 hasilnya 8 kan kak? Mantap, Vivi mulai hafal ya. Kalau tadi kita sudah ketahui bersama nilai dari batang nomor 2. Coba sekarang Vivi cari nilai dari batang nomor 3. Siap kak, adik coba ya. Diketahui batang nomor 3 memiliki 2 garis ungu dan setengah garis ungu. Maka terlebih dahulu kita mencari nilai dari setengah garis ungu. Jika satu garis ungu bernilai 4, maka setengahnya adalah 4 dibagi 2 hasilnya 2. Wih, keren, Vivi hebat. Kalau begitu sekarang jumlahkan nilai dari batang nomor 3. Setelah kita ketahui semua nilai pada 2 setengah garis ungu yang terdapat di batang nomor 3, maka batang nomor 3 bernilai 2 garis ungu atau 8 ditambah setengah garis ungu atau 2. Hasilnya 8 ditambah 2 sama dengan 10. Wah, mantap. Yuk, sekarang kita mencari nilai dari batang nomor 4. Vivi bisa menjawabnya? Adik sedikit bingung, Kak, menjawab nilai dari batang nomor 4. Oke. Vivi dan teman-teman di rumah, perhatikan baik-baik ya. Untuk mengetahui nilai dari batang nomor 4, kita hitung mulai dari 10. Kenapa mulai dari 10, Kak? Karena pada batang nomor 4, nilai terakhir yang sudah kita ketahui adalah 10. Maka dari itu, kita hitung mulai dari 10. Dari nilai 10, naik setinggi 3 kali garis ungu. Yang mana nilai dari 3 garis ungu adalah 3 kali 4 hasilnya 12. Tinggal kita jumlahkan ya, Kak. Betul sekali. Sehingga tinggi batang nomor 4 adalah nilai 10 yang sudah kita ketahui sebelumnya. Ditambah dengan 3 garis ungu senilai 12. Maka 10 ditambah 12 hasilnya adalah 22. Wah, adik tahu kak. Sekarang udah paham. Wih, mantap deh adiknya kakak. Cerdas. Sekarang tugas adik mencari nilai batang nomor 1 ya. Siap, oke kak. Teman-teman, kita ketahui pada gambar, batang 1 lebih tinggi setengah garis ungu. Masih ingat kan tadi, kita sudah ketahui nilai setengah dari garis ungu adalah 2. Jadi, tinggi batang pada nomor 1 dapat ditentukan dengan cara nilai terakhir yang sudah kita ketahui ditambah nilai dari setengah garis ungu, yaitu 22 ditambah 2, hasilnya 24. Yeay, Vivi sekarang udah lebih paham kan? Sudah kak, berkat mengulang lagi pelajaran sebelumnya. Nah betul, nah teman-teman di rumah sudah mencatat materi tadi kan? Jangan malas untuk mengulangnya kembali di rumah ya. Tetap semangat ya teman-teman. Halo, Kak Marcel sudah di sini. Tapi kemana ya Vivi? Jangan-jangan tertinggal. Coba yuk kita panggil. Vivi! Adik sudah di sini, Kak. Jadi kita lanjutkankah belajarnya? Tentu dong. Setelah tadi kita belajar menentukan nilai pada diagram batang, sekarang saatnya kita mengenal 4 jenis diagram batang. Wah, adik kira diagram batang hanya satu jenis yang tadi, Kak. Tentu beragam, Vi. Perhatikan ya,
Teman-teman juga boleh loh mencatat di bukumu. Bentuk diagram batang yang pertama adalah diagram batang tegak atau vertikal. Ini seperti diagram batang yang tadi kita pelajari ya, Kak? Betul, Vi. Selain diagram batang tegak atau vertikal, ada juga diagram batang mendatar atau horizontal. Wah, ternyata bisa juga ya seperti itu. Coba, dari dua diagram tersebut, informasi apa sih yang bisa Vivi dapat? Kakak dulu dong yang contohin pertama. Dari diagram batang tegak maupun diagram batang mendatar, bisa kita simpulkan bahwa informasi yang disajikan dalam kedua diagram tersebut adalah sama. Informasi yang disajikan dalam kedua diagram tersebut, ada sebanyak 85 orang yang memiliki pengetahuan mengenai lagu kebangsaan Indonesia. Sementara ada sebanyak 18 orang yang tidak memiliki pengetahuan lagu kebangsaan Indonesia. Selanjutnya, dari jenis-jenis diagram, ada diagram batang majemuk, Vi. Sepertinya informasinya lebih banyak ya, Kak? Iya, Vi. Diagram majemuk atau yang biasa disebut diagram batang berganda, biasanya digunakan untuk membandingkan dua kumpulan data atau lebih. Dari data yang disajikan, dalam diagram batang majemuk ini, kita bisa mendapatkan informasi mengenai pengetahuan siswa tentang hari nasional. Pada hari ibu, terdapat 28 siswa yang tahu, sementara 18 siswa tidak tahu. Hari lahir Pancasila, sebanyak 23 siswa mengetahuinya, sementara 17 siswa tidak mengetahuinya. Pada hari guru, 27 siswa yang tahu dan 14 siswa yang tidak tahu. Sementara sebanyak 34 siswa mengetahui hari kemerdekaan Indonesia dan 8 siswa tidak mengetahuinya. Sepertinya tadi kakak sebutkan ada 4 jenis diagram, Kak. Yang terakhir apa? Nah, yang terakhir itu diagram bertingkat. Sesuai dengan namanya, bentuk diagram ini bertingkat. Coba sekarang adik yang bacakan informasi yang terdapat dalam diagram ini. Oke, siap, Kak. Nama Ani yang digunakan untuk pahlawan laki-laki terdapat 5 orang, sementara untuk pahlawan perempuan 2 orang. Nama Budi hanya dipakai untuk pahlawan laki-laki dan berjumlah 7 orang. Sedangkan nama Cici digunakan untuk 4 orang pahlawan laki-laki dan 3 orang pahlawan perempuan. Wah, mantap. Bagaimana teman-teman di rumah? Sudah tahu ya apa saja jenis diagram? Nah, adik-adik di rumah, di sini Kak Marcel dan Vivi sudah menyiapkan alat yang dibutuhkan untuk proyek yang akan kita buat bersama. Masih ingat kan kalau kita akan membuat proyek biografi sederhana? Nah, sekarang saatnya kita mengerjakan proyeknya. Udah siap kamu, Vi? Sudah, Kak. Yaudah, yuk kita mulai aja. Kalian sudah menyiapkan data tokoh pahlawan yang kalian angkat di biografi ini kan? Foto atau gambarnya juga sudah? Mantap! Nah, jadi karena kalian masih belajar menulis biografi sederhana, tuliskan 3 paragraf utama saja. Nah, kalian bisa menggunakan panduan berikut untuk menulis biografi. Paragraf pertama, kalian bisa menulis nama tokoh, tempat, dan tanggal lahir, kemudian ceritakan tentang keluarganya, lalu ceritakan tentang masa kecilnya. Lanjut paragraf kedua. Kalian bisa masukkan di mana dia bersekolah, apa yang membuatnya istimewa, apa yang dipikirkan atau yang diinginkannya, kemudian apa saja hal istimewa yang telah dilakukannya. Dan terakhir, paragraf ketiga, kalian bisa masukkan fakta tentang tokoh tersebut. Tanggal wafat tokoh jika sudah wafat. Kemudian alasanmu memilih tokoh itu untuk biografinya. Nah, gimana nih, Vi? Mudah kan? Iya, Kak, mudah. Adik sudah terbayang mau membuat biografi seperti apa. Wah, boleh tuh. Boleh banget kasih tahu teman-teman di rumah tentang biografimu. Siap, Kak. Nah, teman-teman, biografi yang akan aku buat mengambil tokoh Rohana Kudus ya. Seperti tokoh cerita yang tadi Kak Marcel bacakan. Ini adalah biografi yang aku buat. Nama Rohana Kudus. Rohana lahir pada tanggal 20 Desember 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ini adalah tempat dan tanggal lahirnya. Ayahnya Muhammad Rasyad Maharaja Sutan adalah seorang pegawai kantor pemerintah. Ini menceritakan tentang keluarganya. Ayahnya sering membacakan buku untuk Rohana, serta mengajarinya membaca, menulis, bahasa Arab, bahasa Belanda, bahasa Melayu,
dan berhitung. Ini menceritakan tentang masa kecilnya. Sehingga Rohana bisa membaca dan menguasai bahasa Belanda. Kemampuannya ini tidak biasa, karena pada masa itu anak-anak perempuan umumnya tidak sekolah. Ini membahas di mana sekolahnya, apa yang membuatnya istimewa. Rohana kemudian juga mengajari teman-temannya membaca. Kebiasaannya ini diteruskan sampai Rohana dewasa. Ini tentang apa yang dipikirkan atau yang diinginkannya. Komitmen Rohana terhadap pendidikan dan peran perempuan begitu besar, termasuk dengan mendirikan sekolah Amaestia, serta menerbitkan surat kabar Sunting Melayu, surat kabar perempuan pertama di Indonesia, dan sejumlah surat kabar lainnya. Ini tentang apa saja hal istimewa yang telah dilakukannya. Rohana Kudus adalah jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Beliau meninggal pada tanggal 17 Agustus 1972. Ini adalah fakta menarik tentang tokoh dan tanggal wafat tokoh. Alasan adik memilih tokoh Rohana Kudus ini karena adik merasa bahwa ibu Rohana sangat hebat dan mampu menjadi seorang yang sangat pintar walaupun tidak bersekolah. Adik ingin menjadi seorang wanita yang cerdas saat dewasa nanti seperti Rohana Kudus. Ini adalah alasan memilih tokoh sebagai biografi. Begitu kak, gimana? Oke nggak? Wah hebat banget. Semoga cita-citamu terwujud ya Vi. Menjadi wanita yang sangat hebat. Nah teman-teman di rumah gimana nih? Sudah paham kan bagaimana menulis biografi sederhana ini? Sekarang kalian boleh loh mengkreasikan biografi kalian sekreatif mungkin. Teman-teman, jangan lupa ya mencatat judul-judul buku atau teks bacaan yang sudah kita baca hari ini. Seperti hari ini, kita sudah membaca bacaan dan cerita berjudul Pahlawan Masa Kini dan Rohana. Jangan sampai lupa untuk selalu mencatat judul bacaannya ya, agar kita tidak lupa apa yang sudah kita baca hari ini. Teman-teman, ini dia daftar yang sudah kita pelajari hari ini. Vivi, bangun yuk. Vivi, bangun yuk. Sudah selesai mengerjakan tugasnya kan? Oke, ini istirahat. Tapi sebelum itu, kita harus pamit ke teman-teman di rumah. Terima kasih ya teman-teman sudah belajar bersama hari ini. Oh iya, jangan lupa jaga kesehatan dan istirahat ya. Sampai jumpa. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.